21.30, 20.70, 10.26. Perkenalkan, nama saya Dila Sapitri dengan NIM 21.30, 20.70, 10.42. Dan saya Irene Takirisan dengan NIM 21.30, 20.70, 10.58. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik yang ada di Palangkaraya yang bertemakan tentang agama menentukan sebuah pekerjaan. Mengapa agama menentukan sebuah pekerjaan? Di sini kami akan jelas materi kami. Pada zaman sekarang, agama sangat menentukan pekerjaan, di mana agama Islam dijadikan prioritas untuk lulus seleksi tenaga kerja, terutama stand minuman dan warung makan. Bahkan kafe juga ada yang mengutamakan agama Islam. Mengapa kalian mengambil tema ini? Sini aku jelasin. Kami melihat di Palangka ini bahwasannya banyak sekali ketidakadilan dalam seleksi rekrutmen atau tenaga kerja yang kita jumpai di penyeleksian tenaga kerja itu, seperti di stand, warung makan, bahkan pedagang kaki lima yang lainnya. Nah, konflik ini memicu dampak yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam muslim dalam memperoleh pekerjaan. Sebab dari realita yang kita lihat bahwasannya orang yang mencari tenaga kerja seperti di stand atau warung makan ini, hal utama yang mereka lihat ialah agama, tanpa ingin tahu dulu bahwa skill yang karyawan ini miliki dapat memperoleh keuntungan. Ci, nanya dong. Apa tuh? Apakah konflik agama menentukan sebuah pekerjaan, dan apakah ini termasuk konflik fungsional atau disfungsional? Oke, sebelum saya membahas tentang apakah ini konflik fungsional atau disfungsional, saya akan menjelaskan dulu teori dari Lewis Alcocer. Jadi, menurut Lewis Alcocer, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi ada pula fungsi dari positifnya. Jadi dari tema ini ada dua sisi fungsional, yaitu saya akan memberikan contoh fungsional dari sebuah pemilik warung, yaitu ia menginginkan yang beragama muslim kerja di warungnya supaya makanan yang ia jual dianggap tetap halal. Dan menurut dia, orang berjilbab akan terlihat rapi karena rambut sehelai pun tidak kelihatan. Jadi menurut beliau, yang boleh bekerja di warungnya atau tokonya hanya orang yang beragama muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang disfungsional, yaitu tentang kerugian adalah non-muslim tidak dapat diterima bekerja dalam pekerjaan yang ingin dilamarnya karena permasalahan agama yang ditakutkannya. Pandangan orang melihat pasti akan berpikir tidak halal atau tidak terjaminnya kebersihan, padahal belum tentu orang non-muslim tidak bersih, dan juga mereka menjaga stabilan kehalalan terhadap yang mereka jual. Jadi apakah konflik dari tema kalian ini masuk ke dalam konflik realistis atau non-realistis? Menurut kami, konflik ini termasuk ke dalam konflik realistis. Karena konflik realistis itu di mana konflik ini merupakan terjadi karena adanya kekecewaan satu pihak terhadap sesuatu. Nah, dari konflik ini kita lihat bahwa adanya kekecewaan calon-calon tenaga kerja yang tertolak karena tidak lulus dalam seleksi tersebut. Nah, dikarenakan agama yang mereka anut bukanlah agama muslim, sehingga menimbulkan kekecewaan yang berdampak ketakutan dan ketidakpercayaan diri untuk memulai kembali mencari pekerjaan di tempat lain. Bagaimana sih penyelesaian masalah dari tema yang kita angkat ini, yaitu agama menentukan sebuah pekerjaan menurut kalian berdua? Di sini kalau menurut saya sih, kita tidak bisa melihat dari segi agama, tetapi di sini kita harus melihat dari segi skill seseorang, karena skill itu terlahir dari dalam diri.
membuat peraturan gitu, bahwasannya pakaian dan sikap yang harus menyesuaikan, misalnya berpakaian tertutup meskipun dia non muslim. Nah kalau dalam hal halal kita nggak bisa membatasi kan pikiran orang, pandangan orang. Kalau misalkan agama non muslim itu makanannya non halal kan, tapi kita bisa mengubah pola pikir mereka, bahwasannya pandangan mereka itu bisa diubah dengan cara kita menjaga stand kita atau tempat warung makan yang kita kerja itu terlihat bersih dan rapi. Jadi pandangan orang itu bisa berubah gitu. Kalau oh dia bisa jaga kebersihan kan di tempatnya, otomatis di makanannya juga dia bisa menjaga. Jadi pandangan orang enggak, orang non muslim itu biarpun mereka non muslim, mereka di situ berjualannya tuh orang tuh pandangannya dari sisi kebersihannya ya. Iya, kebersihan, dan itu bisa menutupi pandangan negatif mereka kan. Iya. Kalau itu menutup. Okay. Mungkin itu dari tema yang kami angkat, yaitu agama menentukan sebuah pekerjaan. Sekian, terima kasih dari kami. Kami ucapkan selamat sore. Bye. Bye.